السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله الإمام رحمه الله بركاته ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> Jadi di bab ini Al-Imam rahimahullah menjelaskan tentang di antara, di antara indikator bahwa seseorang berada di atas sunnah. Dia memahami Poin-poin ya. yang diselisihi oleh para ahli ahli bidah, ya. Poin-poin apa yang dia diselisihi oleh para ahli bidah? Justru poin-poin tersebut adalah poin yang dia pegang teguh kepadanya. Gitu. Demikian seorang ahlus Alusunah, ya. Dan dia adalah seseorang yang berada di atas jamaah dengan itu, ya. Nah, yang orang demikianlah orang yang layak untuk di diikuti jejaknya, diikuti seruannya, ya, untuk dibantu, ya, atau untuk dijaga dan ia adalah termasuk orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tadi diantara uh, diantara indikator seseorang adalah dia diantara ahlu sunnah adalah dia memahami poin-poin yang diselisihi oleh para ahlul bid'ah dan itu adalah justru menjadi poin yang dia pegang teguh dan dia pertahankan pada di, dirinya. Ya, Nah Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah bab ini enggak panjang. Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah berkata, ya, menjelaskan fi qaulihum man kanu 'alama 'alayhi al-yawma wa ashhabi. Nah, maksud dari perkataan al-imam tadi, nah orang yang demikian adalah termasuk di antara orang-orang yang diwasiatkan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya di sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari itu. Itu maksud dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah majalna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka ya. Alaihi Wasallam bi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut mewasiatkan agar kita memilih barisan bersama mereka bersama para ahlus ahlus sunnah Sudah jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dan kemudian bahwa saya mereka diancam mutawaid diancam untuk masuk neraka neraka dari 72 kelompok dan hanya satu kelompok yang terselamatkan dan mereka lah yang dijanjikan syur syurga dan kemudian para sahabat bertanya siapa kelompok tersebut ya Rasulullah ketika Rasul menjelaskan tentang perpecahan tersebut ya Islam Yahudi akan menjadi 71 golongan satu di surga 70 di neraka demikian Nasrani ilah, terpecah menjadi 72 golongan satu di surga 71 di neraka demikian kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan yang 72-nya ini celaka di neraka dan satu yang di surga ya, sahabat bertanya siapa itu mereka ya Rasulullah ya Rasulullah SAW memberikan indikasinya bagaimana Siapa kelompok yang satu tersebut? Itu mereka yang berjalan di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Ini yani berada di atas metode beragama yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf salih radiyallahu anhu. Nah, hadis itu selain ikhbar, selain Rasul lagi memberikan khabar, okay. bahwa saya nanti akan terjadi begini, yang selamat tuh yang kayak gini. Tapi di waktu yang sama, seolah-olah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat. Jangan kepada kita. No, nah, kalian cari kelompok yang itu, bergabunglah bersama mereka. Tuh, ada pesan ini dari Rasulullah. Selain itu awsat, mewasiatkan di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. nama ahum Rasul Rasulullah mewasiatkan kita untuk bergabung bersama mereka ma'ahadhil jamaah bersama jamaah tersebut wa asabah bersama sekte tersebut ya sekte tersebut ya wa bersama kelompok tersebut ala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana mereka berada di atas jalan yang dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya walakin ila tapi sikap demikian membutuhkan dua hal ya yani mengambil sikap tersebut mengikuti kelompok ahlu sunnah tersebut ahlul haq tersebut membutuhkan dua dua hal. Yang pertama al -il, Ilmu dulu. Ya, biar kita تعلم ma kana alaihi rasul ashabu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Agar kita pelajari dulu mana yang emang Rasul sallallahu jalan, jalan yang mana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di di atasnya. Kita mau mengikuti sesuatu tapi kita nggak memahaminya. Itu namanya taklid. Ya? Iya kan? agar kita pelajari dulu bagaimana 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 metode beragama yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana jalannya Rasul itu maksudnya itu itu ya dan bagaimana juga para sahabat radhiyallahu anhum ya amal jahil fa -huwa la ya alam hada adapun seorang jahil maka mereka termasuk orang yang tidak memahami hal ini wa qad yadhunnu anna ma al mukhalif huwa ma alaihi rasul wa huwa laysa bisa jadi seorang jahil mengira oke okay? metode beragama atau konsep beragama seorang yang menyelisihi sunnah seorang jahil mengiranya itu dia yang di atas sunnah yang di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidakkah kita melihat jahil-jahil tersebut menyamakan para tokoh-tokoh mereka dengan Abu Bakar dengan Umar dan lain-lain padahal mereka berada di atas penyimpang, penyimpangan ya yeah? Karena apa? Karena hakikatnya mereka nggak tahu bagaimana sih konsep yang datang sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ini, nih kaidah. Ta'rif al haq ta'rif ahla. Kenali dulu yang hak. Dari situ kau akan mengetahui siapa aja ahli hak. Kenali dulu yang hak. Dari situ kau akan tahu siapa aja yang ahli hak. الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال para tokoh-tokoh itu dikenal karena hak yang mereka bawakan para tokoh-tokoh rejal rejal ya oke para tokoh para pemuka-pemuka itu dikenal karena hak nilai-nilai hak yang mereka bawakan, yang mereka yakini dan mereka dakwahkan, mereka perjuangkan tuh karena itu. Mereka dikenal, diterima tuh karena itunya. Jangan sebaliknya, awas. Jangan kita patokkan yang hak kepada apa yang dikatakan tokoh itu. Ah, kebalik gitu. Jangan kita patokkan yang hak kepada apa yang dikatakan tokoh-tokoh terse tersebut. Ngaco itu. Ya, Ar-rijal yurafun bil hak, walau al -Rijal bin Wala bil rijal. Jadi kenali, kenali konsep ini, kenali konsep akidah, ahlu sunnah dan lain-lain mana mana rambu-rambunya yang kita bilang usul. oke? Okay? Mana jalan tersebut dan rambu-rambunya apa aja? Nah siapa aja yang berada di dalam rambu-rambu tersebut, yang kau temui dia berada di atas rambu-rambu tersebut maka insya Allah dia berada di atas jamaah. Siapapun yang kau ketahui dia melanggar rambu di antara rambu-rambu tersebut, eh, oke? Okay? Yang ini melanggar usul di antara usul-usul dari jalan-jalan tersebut, dari jalan hak tersebut yang dibawa Rasul dan para sahabat di atasnya. Dari situ kau mengetahui bahwasanya dia tidak berada di atas jalan yang sama dengan Oke okay? Dan kalau udah kenal usul, udah kenal rambu-rambu, udah kenal jalan yang hak, udah itu patenkan pada dirimu. Jangan ketika kau mendengar perkataan seorang tokoh yang bertentangan dengan rambu-rambu demikian, kemudian kau jadi meragukan rambunya, oke? Okay? Dan mentakwilnya, mencoba menawarnya. Jangan. Jadi kalau udah kenal hak, terima, yakini udah. Jangan jadi ragu sama yang hak atau coba ngedit-ngedit atau coba takwil-takwil yang hak ini demi disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang kau cintai yang telah jelas terjadi penyimpangan atau kekeliruan pada padanya, toh jangan jangan itu ente yang salah. berarti kau mulai mengedepankan cintamu kepada makhluk daripada cintamu kepada hak, salah. kita mencintai orang-orang yang menyuruhkan kepada tauhid sudah kita cintai, tapi bagaimanapun cinta kita kepada hak harus jauh lebih besar, loyalitas kita kepada hak harus jauh lebih besar daripada loyalitas kita kepada tokoh dan person yang kita agungkan, ya? Dapat nah, tuh ya. Jadi tahu dulu gimana sih konsep yang emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beragama dengannya. Para sahabat tuh seperti apa. Tuh. Dengan itu kau dapat memiliki gambaran bagaimana jalan Rasulullah dan para sahabat radhiallahu. Adapun seorang jahil yang hanya beragama dengan semangatnya dalil-dalil yang ada didatangkan pun dalil-dalil yang kebetulan sesuai dengan hawa nafsunya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah. Oke. Okay? Maka ini orang bisa keliru, bisa jadi orang-orang yang justru berada di atas penyimpangan dan ngaco dia bilang dia mujahid fi dia membela agama Rasul sallallahu dia imam akbar. Padahal berada di atas penyimpangan dan kerusakan. Karena berangkat dari kejah kejahilannya. Ya. Kesian. Walhasil keder. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, lahir akhir as-sabar. Kalau udah tahu, udah kenal jalan yang hak, sabar tuh. Ya, as ala ala ma alaihi rasul sallallahu alaihi wa bersabar untuk bertahan di atas jalan itu. Itu udah kenal. Sabar tahan di atas jalan itu. Sepi, ye, yeah, sepi. Udah, ente ngobrolnya sama jangkrik. Besohibnya sama kodok lo. Gak nah, ada sohib. Kau terasingkan bahkan di antara kawan-kawanmu yang katanya udah ngaji sunnah. Kau terasingkan bahkan di antara mereka. Sepi. Tapi sabar. Itu konsekuensi hak. Ini bukan lagi ngomong sepi di antara awam atau di antara para ahli. Bahkan di antara orang-orang yang ngaku di atas sunnah. Kau akan diingkari keyakinan yang kau yakini. Kau akan diingkari. Ya, sabar tahan sabru ala sabat alama alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. bersabarlah untuk terus bertahan as-sabat sabat. ini di antara level hidayah taufik yang paling tinggi paling tinggi sabat yang ini firm ya firm teguh tegar ya seperti batu karang yang menghadapi hujaman ombak demi ombak tuh digambarkannya selalu dengan batuka batu karang safa ya eh? karena man tamassaka bis sunnah sayalqa ataban wa ta'ban wa ihtiqaran wa izdira'an aw tahdidan minan nas karena mereka yang berpegang teguh kepada sunnah yakni sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam ni saya mereka akan menemui menemui kesulitan-kesulitan beban-beban penghinaan-penghinaan celaan-celaan atau bahkan ancaman-ancaman dari para manusia, lakin fa'alaihi ayasbir, tapi yang wajib atasnya untuk agar ia tetap bersabar, Wala yata anil haq. dan janganlah dia jadi goyang dari yang haq. ya, Wala, Wala an syai minhu, dan jangan coba nawar-nawar yang hak, huh? jangan coba itu mundur dari hak yang telah kau yakini jangan ya boleh an nah dari fenomena demikianlah datang keterangannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan fenomena itu yang akan dihadapi oleh para ahlus sunnah datanglah kabar dari Rasulullah SAW alaihi wasallam di mana ala dini orang yang berpegang teguh kepada agamanya زمن, di akhir zaman di akhir zaman khalqabid alal jamr bagaikan mereka yang menggenggam bara api ini menggambarkan kondisi ahlu sunnah di dalam berpegang teguh kepada agama mereh. mereka mereka au 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 khabata ya lima min al min atau bagaikan mereka yang berada di atas jalan-jalan berdu, berduri Kenapa demikian digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kesulitan-kesulitan yang akan -kesulitan mereka yang akan mereka hadapi dari manusia karena kebenaran yang mereka pegang teguh. Walanat, <tuh> wataat, <tuh> ya, karena beban-beban dan kemudian juga uh, pengingkaran-pengingkaran fayuh -pengingkaran, taju sabar dari situ diperlukan kesabar kesabaran ya jadi setelah kita tahu, di, 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 ini dalam ungkapan lain, dalam ungkapan lain ya. Ini kan dua hal, oke? Okay? Di, di, di antara uh, yang disampaikan oleh para ahli ilmu ada yang mengurai yang menjadi tiga, tiga hal. Ini yang dibilang uh, anasir unsur-unsur bermanhaj seseorang. Seseorang berada di atas manhaj yang hak, apabila ia penuhi unsur ini, apabila ia penuhi unsur ini unsur tersebut ada tiga, Tuh, ini kan dua disebut tiga, ada yang sebagian mengurainya jadi ti. jadi tiga, ya, Allah ini diantara eh, tafsiran-tafsiran para ahli ilmu untuk memudahkan para penuntut ilmu di dalam memah memahaminya kan nggak masalah, ya kayak ada yang membagi tauhid jadi dua, ada yang membagi jadi t, ti, tiga, tapi maknanya itu itu juga hakikatnya, ya. Yang pertama al-ilm, unsur bernama haji al-ilm kita mesti tahu dulu bagaimana metode beragama yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mesti tahu dulu. Dan ilmu ini yang pertama sifatnya hidayah yahdi Allah berikan hidayah tersebut kepada siapapun yang dikehendakinya. Bisa jadi kau temukan di dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, azkiyaul manusia alam, manusia-manusia genius di atas muka bumi, muslim, tapi dia nggak dapat hidayah itu. Bisa jadi. Entah sampai kematiannya dia tidak mendapatkannya, atau menjelang akhir hayatnya baru dia dapatkan. Orang sejenius, Imam Al-Haramain, Al-Imam al, al, al juaini gurunya Imam Ghazali. Gurunya Imam Ghazali, Imam al haramain Imam Al-Juaini Hidup tumbuh besar dalam kondisi apa? Mu'tazilah. Ngobok-ngobok ilmu filsafat dan ilmu kalam. Di akhir hayatnya baru dia menyesali semua yang dia lakukan dan usia yang dia buang-buang itu. Kembali dia kepada Quran dan sunnah dan mengikuti gaya dan konsepnya Ahmad bin Ham, hamba rahimahullah sebagai tokoh. Di antara tokoh-tokoh besar ahlus, ahlus sunnah. Tuh, lihat Imam Jua ini. Muridnya, Al-Imam Al-Ghazal. al, -Imam al, -Ghazal, al -Ghazal. Ya, dia nggak mengenal hak ini kecuali sampai di masa tuanya. Tapi udah keburu jadi ulama besar dan bukunya udah keburunya nyembah. Di akhir masanya baru dia terima kekeliruannya ternyata dan banyak apa penyimpangannya dari akidah berangkat dari dari fakirnya bekal dia dalam hadis. Itu diantara pernyataan yang ditulis dengan tinta emas. Ana muzjalu bi fil hadis. Ay, ana fakir fil hadis. Semua hal yang beredar dan dikata hadis dia tangkap dan dia coba cerna. Tuh, padahal diantaranya ada yang palsu, apalagi yang urusannya dengan aki, maka Makanya produknya, ente kalau mau lihat ensiklopedi hadis-hadis lemah dan palsu dalam urusan akidah lihat Ihya Ulumuddin. ah Dan itu sesuatu yang dia yakini dulu. Parah gak? Udah nyebar bukunya. Udah keburu jadi ulah Ulama. Di masa akhir hayatnya baru dia menyesali hal itu dan menemukan hidayah ini, baru dapat ilmu ini. Ya? Ibnu Hazm al Andalusi. Jadi buku al Muhalla karya Ibnu Hazm. Huh? Al Muhalla ini para para ahli ilmu ngobok Muhalla ini keteteran mereka susah. Tapi Ibnu Hazm bilang aku buat ini buat beginners buat jadi ini. Sejenius itu bro. Digambarkan kalau seseorang ketemu dia, itu bisa pingsan di tempat. Kenapa? Karena wibawa dan keilmuan yang sangat tampak padanya. Tapi akidahnya entar tafwid, entar takwil, nggak dapat dia, nggak dapat tidak itu, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh. Beda kasusnya Alimah Ibnul Qayyim, Al, Al Jauziyah, rahimahullah. Dia lahir dan besar dalam kondisi sufis dan udah jadi ulama sufi. No. Tapi dia terus mencari kebenaran. Dapatlah Ibnu Taimiyah rahimahullah. berguru sama Ibnu Taimiyah. Nah, dia revisi semua keyakinannya yang dulu dan waktu waktu hidupnya masih panjang. Akhirnya banyaklah dia menulis akidah yang sesuai dengan ahlus ahlus. Padahal mah udah jadi ulama sufi, udah bikin kitab. Nama kitabnya ar -ruh roh itu dibikin sebelum beliau berguru sama Ibnu Taimiyah. Beda cerita. Ya Jadi awas, patokan hidayah Allah yahdi Biasa Bisa jadi orang polos dan awam. Nggak ada pendidikan jauh dari pendidikan dia berada di atas hidayah yang hak. Bisa jadi seseorang yang berada dengan kondisi keilmuan yang tinggi, luar biasa. Apalagi dengan gelar ijazah kalau bahasa sekarang ya. Gelar ijazah, ijazah yang luar biasa tapi dia berada di atas penyimpangan. Jangan aneh. Tidakkah kita lihat jariah budak wanita di zaman Rasulullah s.a.w. Udah budak wanita lagi bang, saya jarang ngaji sama Rasul Shallallahu Wasallam. Tapi ketika ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Dia tahu di langit. Jadi dia berada di atas akidah yang agung. Menena, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atiqha fa'innaha mu'mina bebaskan dia sesungguhnya dia wanita yang mukmin mukmin ini udah udah tazkiyah karena nggak boleh kita bilang dia mukmin nggak kita dia bilang muslim mukmin hal yang sifatnya hati goib nggak boleh kita rekomendasi sesuatu yang sifatnya goib dari kita Oke? tapi kalau sampai rasul bilang dia mukmin ah berarti wahyu tuh. polos gak? udah budak wanita lagi kira-kira pendidikannya kayak apa tapi dia berada di atas hidayah gak? Hah. Tapi yang yang jenius luar biasa, makhluk paling jenius siapa? Iblis. <laughs> di atas hidayah gak? Tapi dia ilmunya luar biasa gak? Boleh gak kita ngaji sama dia? Iblis juga luar biasa sih. Kita mau ngaji sama Iblis. Eh <laughs> ya buat yang masih nawar-nawar nih yang pertanyaan kemarin tuh yang bikin kesel. Iya kan? Tapi ilmunya luar biasa, Ustaz. Sebelah situ mau amalahnya ini itu itu. sana. Iblis juga luar biasa. Naji. Kok ngikutin orang karena jumlah ilmu yang ada padanya? Jangan. Nah, cua, dia berada di atas jalan yang hak, bukan jumlah maklumat yang ada di otaknya atau di hatinya. Faham ya? Bukan perbendaharaan itu yang kita kejar, tapi hidayah. Ya? Yang pertama ilm. Dan ilm ini sifatnya apa tadi? Hidayah. Itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Abis al-ilmu as-suluk. Suluk. Mulai walk through the path. Mulailah berjalan di atas jalan itu. yakni Ini mulai tersaring kembali manusia. Berapa banyak orang tadi banyaknya gak tahu. Sebagian tahu. Sebagian gak tahu. Yang udah tahu... Harusnya dia mulai menempuh jalan terse tersebut. Sebagian enggak. Kenapa? Berat. Kalaupun dia udah tahu. Berat nih kalau anda tempuh jalan ini, anda terapkan nilai-nilai manhaj yang hak ini di dalam kehidupan, suwe. Dagang anda sepi. Anda majelis nggak punya sahib. Anda dimusuhi sama sahib-sahib anda nanti. Nah, ya, Dia nggak mau mulai menempuh jalan tersebut. Gak mau mulai meniti, menapaki jalan tersebut. Kenapa? Pahit. Pahit. Udah. Orang digambarkan sebagaimana mereka yang menggenggam bara api kok. Iya kan? Tapi sebagian Allah kasih hidayah. Dan mereka udah tahu. Dan mereka mulai menempuh jalan itu. Whatever happens. Apapun yang terjadi. Yang kedua apa? As Suluk. Suluk. Ya? Setelah ilmu Terus. Mulai terapkan itu di dalam kehidupanmu. Kau udah tahu. Ya ini berapa banyak orang yang tahu. Konsep beragama yang datang dari Rasul sebenarnya. Tapi tetap gak mau. Dia gak bisa menerapkan itu. Karena Ditentang kaumnya nanti. Gak dapat hidayah hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun hujah dan alasan yang dia berikan. Gak dapat taufik dari Allah subhanahu wa Ya. Setelah as-suluk tadi. Barulah Sabar, teguh, tegar di atasnya. Mereka yang menempuh jalan tersebut diuji, diuji. Nah agar seseorang, dia terhitung mereka yang berada di atas jalan tersebut, ia mesti tahan, bersabar dengan ujian yang dia dapatkan di jalan tersebut. Mungkin ia tak dapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang didapatkan mereka yang berada di atas jalan-jalan lain nah, dengan segala keterbatasan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya oke okay? dia mesti bersabar dengan segala keterbatasan yang tersebut dan kekurangannya karena apa resiko deh konsekuensi emang itu mengikuti apa yang ente yakini ya akhirnya nggak banyak kau mendapatkan nikmat-nikmat yang kau butuhkan di dalam kehidupan mungkin sabar. Jangan karena hal tersebut kau meninggalkan. Ya, itu sabar alaih. Itu jadi tiga unsur berman, bermana. Yang pertama apa? Dan itu sifatnya apa tadi? Sifatnya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah, Yahdi di majelisnya, wa Allah beri hidayah siapapun yang dia mau. Ya Allah sesatkan siapapun yang dia mau nih kemudian suluk tempuh jalan tersebut yakni mulai terapkan hal itu di dalam kehidupanmu mindsetmu dan lain-lain mulai ya kemudian yang terakhir Astagfirullah bab 110 Qala kalau Almuallifur rahimahullah Wa alam anna usul al bidah arba'atu abwab dan ketahuilah bahwasanya usul usul usulnya ini akar ya sumber bidah itu ada empat bab. Yatashab min hadhi al arba'ah isnan wa sabun hawa yang dari empat usul itu bercabanglah tujuh puluh dua hawa. Jadi yani tujuh puluh dua usul bidah itu ada empat empat pemikiran dari empat pemikiran ini bercabanglah jadi 72 pemikiran itu yang jadi 72 sekte itu. Ya, ini suka kita sebut ya. Summa kullu wahid min al-bid'ah yatasha'ab hatta tasir kulluha ila 2080 wa 100 kulluha dhalalah. Uh. Anjir nah, ini. Ya. Dan kemudian keseluruhan bid'ah tersebut dari 72 tadi kembali bercabang lagi sehingga jadilah seluruhnya nge okay? 7.800 dan sehingga menjadi 7.800 cabang dan kesemuanya itu adalah kesesatan wa kulluha nar kesemuanya berada di neraka illa wahidah kecuali hanya satu kelomp kelompok wa huwa man amana bima fi hadzal kitab yaitu mereka yang beriman kepada apa yang ada di dalam alkitab. Yani Al Quranul Karim, wa min ghairi fi qalbi. Eh? Eh. ini ini ada ada sedikit berlebihan, oke? Okay. fi hadzal kitab, yani di dalam buku ini buku syarhus sunnah, hanya satu kelompok yang berada di dalam sur surga, yaitu apa? Kelompok yang mengimani apa yang ada di dalam syarhus sunnah ini. Jadi gitu, ya ini poin-poin ini, poin-poin usul akidah ahlus sunnah yang aku kumpulkan di dalam kitabku ini. Itu artinya. Ya. Bisa jadi benar ketika maksudnya begitu, tapi akan ada kritikan dari para ahli ilmu ketika sampai apa mengucapkan demi demikian. Wa ya? min <tik> ghairi raibah fi qalbi. Dan meyakini poin-poin ini di dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikitpun. Wala syukuk. Tanpa ada syak sama raib dia dia juga ragu ya fahuwa sahibu sunnah barang siapa yang meyakininya di dalam hatinya tanpa keraguan sedikit pun maka ia adalah pengekor atau pengikut sunnah wa huwa annaji insyaallah dan dialah termasuk orang yang terselamatkan insyaallah dan yang termasuk terselamatkan dari neraka qauluh berkaitan al rahimahullah dan ketahuilah bahwa saya usul bid'ah terhadap terdapat empat pintu Ya. Al-bid'ah jam'u bid'atin. Bid'ah ini jama' dari kata bid'ah. Maksudnya adalah ma ahdatsa fid-din, min ghair dalil minal kitab wa sunnah. Sesuatu yang dibuat-buat di dalam perkara agama tanpa ada keterangan dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam, demikian disimpulkan. Yang demikian ini Okay, dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Man fi amrina minhu radd Barang siapa yang membuat-buat perkara baru Di dalam urusan kita ini, ini di dalam agama ini Yang tiada keterangannya darinya, maka ia tertolak Dan di dalam riwayat lain Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam Man amalan laisa amruna Barang siapa yang melakukan sebuah amalan Yang tidak ada keterangannya dari kami fahuwa radd maka ia tertolak wa fil hadits al dan di dalam hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di kalian diharuskan kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang senantiasa mendapatkan bimbingan sepeninggalku tamassaku biha berpegang teguhlah kepadanya wa'addu 'alaiha bin nawajidh dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa umur dan jauhilah olehmu perkara-perkara yang muhdats. bid'ah karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdatsah tersebut adalah sebuah bid'ah wa bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah pasti kesesatan. Dan di dalam riwayat di dalam riwayat lain wa kullu dhalalah Rasul melanjutkan dan bahwasanya setiap kesesatan pastilah bertempat di neraka. Fal bid'ah maka bid'ah ma dalil adalah sesuatu yang tiada dalil ke atasnya. Baik dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yaz'um ashabu annahu yuqarrabu ilallah ila Allah min al-ibadat wal aqwal wal afal wa qad takunu al bid'ah. Nah, jadi bid'ah adalah sesuatu yang baru-baru yang tiada keterangannya, tiada dalilnya dari kitabullah atau sunnah Rasul Wasallam yang dimana para pelakunya meyakini dan mengakui bahwasanya praktek-praktek atau bidah-bidah tersebut adalah perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik bentuknya ibadah-ibadah ibadah, -ibadah. ibadah di sini maksudnya ritual ritual atau ucapan-ucapan atau aktivitas aktif atau aktivitas aktivitas ya wakat takunu al dan bidah tersebut bisa jadi bentuknya asliyah biantakun muhdasah min asliha la asla laha Nah, ini bidah. Bidah yang sifatnya origin. Wow. bidah yang sifatnya apa kalau nggak kawe? Otentik. Bidah otentik. Ini bidah dari akarnya. Ini bidah ini ada. Bisa apabila kita lihat perkara-perkara yang bidah ini dapat kita bagi. Oke, okay? diantaranya bid'ah bid'ah yang perkaranya hal-hal yang sifatnya emang bid'ah dari usulnya bid'ah udah dari akarnya emang bid' bid'ah nggak ada keterangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dibilang bid'ah hakikiyah atau bid'ah e, asliyah oke okay? ada bentuk bid'ah yang kedua ini sering diungkapkan para ahli ini ada bid'ah yang sifatnya idofiyah bid'ah tambahan tambah ya ini Perkara-perkara yang pada dasarnya ada sih contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian diimprove, diinovasiin, ditambah tam, tambah tanpa ada keterangan, okay? Yang banyak dilakukan oleh para manusia di antara praktek tersebut di antara kaum beberapa kaum terutama daerah Jawa Barat ya, Nggak tahu Jawa-Jawa yang lain ya, ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Imam nih kalau imamnya. غير nah, عليهم okay. Solatnya dan makmum mengaminkan ini ada nggak di dalam sunnah? Ada. Solat berjamaah si imam jahar makmum mengaminkan ada nggak di dalam sunnah? Ada. Tapi ini nobik firli dari mana ini? Dia dibilang itu, itu fija Tambahan tambah, tambah. Han, pada perkara-perkara yang pada dasarnya ada di syariat, disyariatkan. Cuman dalam bentuk itu. Nah, iya kan? Ziarah. Ziarah masyru' disyariatkan enggak? Disyariatkan. Tapi ziarah yang dilakukan oleh beberapa kaum sekarang, prakteknya sekarang, apakah begitu yang disyariatkan? Nah, sebelah situnya ada idofia tambahan tambahannya Kalaupun pada akarnya, ziarahnya mah disyariat syariat disyariatkan. Oke? Okay? tapi curhat ketika ziarah ke kuburan, Hah? atau minta tolong ke kuburan, ah, itu udah tambah tambahan, ya idofiah tuh yang tambahan namanya idofiah. Wadali kuna asluha masyruan seperti praktek-praktek yang pada dasarnya okay, disyariatkan, lakin yudof tapi ditambah-tambahin Yudhaf ditambahkan hal-hal yang tidak disyariatkan ka lahu waqtun min ghair dalil 'ala takhsis seperti pengkhususan waktu tertentu untuk berzikir tanpa ada dalilnya au naw'an min atau mengkhususkan jenis-jenis zikir tertentu yang tiada dalil di atasnya atau jumlah-jumlah zikir yang tiada dalilnya atau puasa-puasa yang tiada dalilnya seperti apa? Baca Al-Quran, disyariatkan? Pilih-pilih atau semua surat? Semua surat. Iya kan? Tapi ditentukan. Khusus hari kemis, ah, khusus surat yasin, ah, tuh. Dapat ya? Nah ini baru jadinya bid. Ah, bid asli ya apa idofi ya? Baca Qurannya memang benar, benar aja. Iya kan? Dan bentuk-bentuk zikir dan lain-lain La ilaha illallah Disyariatkan enggak tahlil Tapi dalam bentuk itu La <tuk> ilaha <tuk> illallah Begitu kan ada kan Ada rhymes ya Dan itu awam La ilaha illallah Itu awam Zed Dua naik lagi levelnya Dua bukan la ilaha illallah La ilaha Kan gitu kan Tambah cepat Tambah cepat Lama-lama nih Naik levelnya dia bisa. Allah Allah, 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 Naik itu level yang udah. La ilaha illallah ma'awam. Begitu. Naik lagi level udah bukan Allah, 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 Allah. Udah bukan begitu doang. Oke? Naik lagi. Hu, 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 Jikir jadi kayak Indian. Di masjid. Ini yang terjadi. Tapi zikir la ilaha illallah disyariatkan dalam bentuk begitu. Nah, ini juga poin. Menyebut nama Allah itu zikir bukan? Kemar? Bukan. Musyrik pun menyebut Allah. Jadi kan bentuk zikir baginya. tuh kan Allah, 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 Zikir memang itu. itu bilang Allah kenapa? Iya Allah kenapa ya? La ilaha illallah, atau subhanallah, alhamdulillah. Kenapa ini Allah? Ya? Al-akhirat sabru ala sab Eh, sorry. Asliyah demikian ya, idofiyah demikian. Jadi gambarkan ya. Bidak kuluhal dhafiyah. Dan bidah-bidah ini, baik yang sifatnya idofiyah atau asliyah, la khaira fiha, sungguh tiada ada kebaikan sama sekali padanya. Fahiyatu ba'idu anillah. Justru praktek demikian menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi para perakunya itu terdapat keserupaan dengan kaum Nasrani yang dimana mereka membuat-buat bid'ah yang ada pada mereka yaitu rahbaniyah. Rahbaniyah apa sih istilah kerennya? Gaya hidup rahim yang totalitas melakukan ibadah di dalam kehidupannya dan meninggalkan kehidupan duniawi. Uh, hidupnya di kuil-kuil, biasanya bajunya dengan baju-baju kasar gitu, suf. Ah, uh, itu rahib-rahib Nasrani dulu. Dan di antara mereka yang berlebihan sampai di dalam ibadahnya sampai titik yahtasi, yahtasi, yakni yani buang al khasiyah. Khasiyah ini artinya testis, testis. Kebiri, kebiri. Dibuang. Supaya apa? Matiin syahwatnya supaya full all out hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gaya mereka nih. Mereka kaum yang baling, tidak ada ilmu pada mereka. Ilmu yang ada pada mereka dirusak dan disimpangkan oleh kaum Yahudi. Sehingga, tapi di waktu yang sama mereka adalah kaum yang punya semangat beribadah luar biasa. Tapi, guidance-nya udah hilang, udah dirusak. Akhirnya mereka beribadah dengan semangatnya dan hawa nafsunya. Jadilah mereka kaum yang dibilang baling, yang lost. Oke. Okay? beda dengan Yahudi kaum yang ilmu ada pada mereka tapi ada pada mereka keilmuan ini nggak membuat mereka kepada amal amalan minimal beriman ke enggak yang ada malah mengingkari mengingkari bahkan membunuhi para na, nabi Nya jadilah kaum yang al maghdub alaihim yang dimurkai ke atas mereka mereka nah para ahli bid'ah, ada keserupaan dengan kaum Nasrani Nasrani yang di mana mereka beribadah berdasarkan hawa nafsu Nya nggak ada bimbingan wahyu pada mereka ya itu maksudnya ada terdapat keserupaan dengan kaum nasrani yang dimana mereka membuat buat gaya hidup rahbaniyah itu Allah subhanahu wa taala berfirman warahbaniyatan ibtada'uha dan gaya hidup kependetaan gitu apa sih semet sem apa sih bahasa ini Hah? sensei ada gaya hidup kependetaan itu semetrik apa ya ada istilahnya tuh lagi begini ada lupa Stuff gitu. semit Hah? dan gaya hidup kependetaan itu yang mereka buat-buat maka tabnaha alaihim sungguh kami tidak wajibkan demikian ke atas mereka ya ini tidak kami berikan keterangan hal demikian ke atas mereka rahbaniyah bid'ah okay? gaya hidup demikian nih adalah bid'ah masyarakat Allahu yang tidak Allah syariatkan bagi mereka, tapi mereka lakukan karena mereka meyakini itu adalah diantara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengaku bahwasanya mereka lakukan itu bukan lain kecuali hanya mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kosduhum andahum, ya bertahun Allah, walakin. Jika kan bikhair ma Allah fala Kalaupun maksudnya adalah ditujukan untuk mengejar ridha Allah, tapi apabila tidak di atas apa yang disyariatkan oleh Allah, maka tidak diterima. Ya, dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan barang siapa yang membuat hal-hal baru pada perkara kita ini, yani pada bid'ah ini, eh pada agama ini yang tiada keterangan darinya, maka ia tertolak. Ya, ini tertolak ke atasnya, tidak diterima dan pengakui dan pelakunya mendapatkan Uh, uh, hanya mendapatkan kesulitan dan keberatan saja, namun dia berada di atas kesesatan dan tidak diganjar dari amalannya nas'alallaha al'afiyah okay, kita cukupkan sekian, kita dengarkan adzan. aku lukaulihara wassalamu'alaikum